ini cara untuk membuat video selang waktu di HP Samsung atau membuat mempercepat video. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Kalau di Samsung dia ada dua mode, bisa dari editor videonya pada video yang belum ada time lapse atau masih video normal, bisa juga dari kamera. Nah, kalau dari kamera seperti ini, kalian bisa lihat di sini menunya, di lainnya kalau kalian mungkin belum mengubahnya. Di sini ada namanya hyperlapse. Kalau dulu namanya time lapse, tapi di Samsung jadi hyper. Nah, sekarang kalian pilih. Perlu kalian ketahui fitur ini tidak semua ada di HP Samsung. Kalau kalian cek tidak ada berarti tidak mendukung. Nah, di sini dia ada menu untuk mengatur jenis mau ngambil apa. Dia ada 5 detik. Ada 10 detik untuk lalu lintas. Ada maksimal 60 detik. Ada 45 untuk malam hari. Mobil di malam hari. Ini untuk merekam video cepat di malam hari. Ada yang A itu otomatis. Maksimal cuman sampai 60. Nah, di sini ada logo infinity atau tanpa batas itu. Kalian pilih di sini. Nah, ada 10, 30, 60, 120. Itu menit. Jadi kalau misalnya kita set di 10 menit, maka videonya akan terhenti otomatis. Tapi kalau pilih yang otomatis ini, dia tidak ada batas. Kecuali kita yang menghentikan. Pastikan kalian merekam di tripod karena lebih stabil. Untuk mulai merekam di sini. Nah, tadi itu saya set di 5 detik. Jadi setiap 5 detik dia akan menghasilkan satu durasi video. 1 detik di sini. Setelah itu kalau kalian ingin menghentikan langsung di sini. Nah, itu sudah jadi videonya, bisa kita cek. Kalau kita pilih icon pensil ini, biasanya di beberapa Samsung bisa dipercepat lagi. Nah, di Samsung yang ini sepertinya tidak mendukung. Jadi seperti itu, silakan dicoba.